Sahabat YouTube semuanya, kembali lagi dengan Nining Channel di sini dan kembali lagi di seputar Yogyakarta. Nah, kalau tidak bertamasya di tempat yang agak jauh, bagaimana kalau kita kulineran? Tempat kuliner ini adalah bertemakan makanan deso ala Yogyakarta. Nah, di video yang pernah saya upload dulu pernah ada restoran Pawon Mbah Gito. Nah, sekarang kembali lagi dengan suasana baru dan view yang baru karena lahannya sudah diperluas dan bangunannya pun sudah bertambah. Nah, seperti apa penampilan Pawon Mbah Gito terbaru dan ada apa aja sih di sana? Mungkin lebih menarik atau biasa-biasa aja. Nah, menurut kalian bagaimana? Kita saksikan bersama-sama dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Beralamatkan di Jalan Pasir Luhur, RT 03, RW 026, Area Sawah, Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempatnya agak sedikit masuk dari jalan raya, dari ambil Jalan Kalurang. Itu kalau ambil arah dari Kota Yogyakarta ya. Jadi dari Kota Yogyakarta menuju ke utara ambil Jalan Kaliurang dan kalau sudah ketemu KM10 bisa ambil belok kanan ya. Tempat makan ini sangat cocok dikunjungi bagi yang ingin mengobati rasa rindu pada masakan ibu di kampung. Hal menarik lainnya di lokasi dikelilingi sawah sehingga membuat Pawon Mbah Gito ini berudara segar, serasa sejuk setiap hari dari buka pukul 8 hingga pukul 9 malam. Bukan hanya itu saja, pengunjung juga bisa menikmati makanan yang telah tersaji sambil melihat area persawahan yang terbentang indah. Pawon Mbah Gito adalah rumah makan yang mengusung konsep wisata kuliner dan sajian menu masakan Jawa. Konsep yang dibawa Pawon Mbah Gito adalah prasmanan, jadi pengunjung bebas mengambil makanan dengan porsi yang diinginkan. Nah, untuk menunya ada banyak sekali pilihan masakan khas pedesaan. Mulai dari sayur lodeh, sayur terong, sayur asem, olahan jantung pisang, tempe bacem, telur dadar, daging, suwiran ayam, usus goreng, sate merah, ayam goreng, dan lain sebagainya. Pengunjung bisa mencicipi makanan tersebut dimulai dari harga Rp13.000 saja, yaitu nasi. Ada pilihan dua macam, yaitu nasi putih dan juga ada nasi merah. Dan ada ditambah dengan sayur komplit. Mau sayur berapa macam itu dibanderol dengan harga Rp13.000 saja. Jadi kalau terpaksa nasi dan sayur mayur komplit, apa aja asam-asam atau ditambah lodeh atau apalah, itu hanya Rp13.000 saja. Untuk kemudian ditambah lauknya menyesuaikan sama mas kasir ya. Kita menuju ke bangunan baru yang ada di Mbah Gito ini. Nah, bangunan besar joglo, ada dua joglo di sini, muat antara ratusan orang ya di sini.
Nah, seperti yang kita lihat, view ini adalah tambahan dari warung Bagito ya. Dulu di awal buka belum ada, jadi ini perluasannya. Dulu hanya terlihat sawah membentang dan kemudian sekarang sudah seperti ini. Ada kolam cantik yang diapit antara dua bangunan. Wow, indah ya. Menambah suasana menjadi menyenangkan dan betah dengan menikmati makanan yang tidak menguras di kantong dan rasanya pun enak. Wow, sangat recommended ya warung ini. Bagito memang sangat pas bagi orang-orang yang ingin berburu kuliner khas pedesaan sekaligus menikmati indahnya panorama persawahan yang menyegarkan mata. Ditambah harga menu yang masih terjangkau. Pas tempatnya, pas menunya, dan tidak membuat kantong bolong. Demikian tadi review dari Pawon Bagito Yogyakarta yang ada di Ngegle, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih yang sudah menonton dan tunggu review selanjutnya. Terima kasih dan see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.